Desi Susanti Sutomo, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, didampingi anggota DPRD Kabupaten Wajo, berkunjung dan bersilaturahmi bersama warga Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo, Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024. Selain bersilaturahmi bersama warga, Desi juga lakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah salah satu tugas dan fungsi anggota DPRD, baik DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi maupun DPR RI. Di sela-sela sambutannya, Desi memperkenalkan diri dan menyampaikan terima kasih kepada warga yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Pengawasan ini adalah salah satu tugas fungsi kami sebagai anggota DPRD, baik DPRD Provinsi, DPRD Pusat, DPR RI, dan DPRD Kabupaten. Karena tugas fungsi kami sebenarnya sama, yaitu legislasi, membuat peraturan, dan budgeting, anggaran, dan pengawasan. Nah, inilah yang dimaksud pengawasan. Kami mengawasi program-program yang telah berjalan di lapangan seperti apa. Dan untuk Kabupaten Wajo ini, khususnya di Kecamatan Maniang Pajo, saya mengambil tema mengenai pertanian karena banyak yang telah kami perjuangkan. Alhamdulillah saya untuk Kecamatan Maniang Pajo dalam hal pertanian, dan ternyata setelah kami telusuri, alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dan untuk itu sebentar ada yang ingin disampaikan, dengan hormat disilahkan kepada Bapak Ibu. Dan kembali lagi, tugas fungsi kami sebenarnya sama, yaitu budgeting, legislasi, dan pengawasan. Budgeting ini kami bersama-sama dengan pemerintah setiap tahunnya, baik APBD pokok, APBD perubahan, rapat untuk memprogramkan apa-apa yang menjadi program kedepannya untuk masyarakat, yang kira-kiranya insya Allah prioritas buat masyarakat, dan kami bisa memutuskan atau menunda atau menghilangkan program tersebut kalau tidak dianggap tidak terlalu prioritas buat masyarakat. Itulah fungsi dan tugas kami sebenarnya. Jadi sangat penting bagi kami, bagi kita sebenarnya masyarakat, untuk memilih anggota DPRD tak, baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Setelah menyampaikan sambutan, Desi memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan aspirasi. Hal itu disambut baik oleh Andi Bahru yang mewakili masyarakat petani di Kecamatan Maniang Pajo, menyampaikan bahwa petani sangat kesulitan mendapatkan pupuk. Selain itu, petani juga butuh benih dan hand tractor. Semua di sini mayoritas adalah petani. Jadi mungkin ibu atau bapak yang mengetahui bahwa apa kepentingan daripada petani itu adalah penggarap sawah mayoritas. Jadi yang kami inginkan di sini adalah seperti umpamanya pengadaan benih. Kedua, seperti traktor apa, terutama pupuk, karena sudah sekali pupuk sekarang. Banyak aspirasi yang telah dikemukakan oleh warga, diantaranya masalah listrik, jaringan air, dan masalah pertanian. Desi mengatakan akan salurkan aspirasi warga ke pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan maupun pusat. Diketahui saat ini Desi Susanti Sutomo masih duduk di kursi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan akan naik tingkat ke DPR RI melalui Partai Nasdem pada pemilu 2024. Selama menjabat sebagai anggota DPRD, Desi telah banyak memperjuangkan aspirasi warga di bidang pertanian di Kecamatan Maniang Pajo, diantaranya alsintan, hand tractor, pupuk, jalan tani, dan kombain. Alhamdulillah untuk pertanian di Kecamatan Maniang Pajo khususnya telah banyak yang kami perjuangkan melalui pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini mengenai alsintan, mandari hand tractor, pupuk, jalan tani, dan juga termasuk kombain. Kami pun melalui kesempatan ini menyampaikan bahwa kami berada di tingkat provinsi tingkat 1 sekarang ini, khususnya saya naik ke tingkat pusat, termasuk Bapak Haji Suryadi Bohari dari tingkat 2 ke tingkat 1 Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami siap mewakili masyarakat Kabupaten Wajo khususnya
dan insya Allah bersama-sama dengan masyarakat di Kecamatan Maniang Pajo ke depannya. Ketua DPC Partai Nasdem Kecamatan Maniang Pajo Usman Umar menyampaikan terima kasih kepada ratusan warga yang sangat antusias menerima kehadiran Desi Susanti Sutomo. Antusias sekali karena kita cuma undang 100 orang yang hadir kurang lebih hampir 200. Ya. Kesannya saya sangat ini berterima kasih sekali kepada masyarakat karena anunya hadir di acara Bu Desi. Karena mengingat Bu Desi orang di sini juga, dia kan maju ke DPR pusat, sedangkan Haji Surebuari yang mau menggantikan di provinsi. Ya, jadi itu antusias sekali di sini pemilih Partai Nasdem. Karena kalau orang benar sini, mayoritas Partai Nasdem. Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Partai Nasdem, Suryadi Bohari, berharap agar Desi selalu sukses dalam menjalankan amanah yang diemban di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan bersama-sama memberikan dukungan dan doa agar Desi Susanti Sutomo bisa terpilih di DPR RI. Harapan kami sebagai masyarakat agar beliau bisa sukses dalam menjalankan amanah yang diemban sebagai anggota DPRD. Selanjutnya, insya Allah beliau akan melangkah dan menuju DPRD. DPR pusat, kita bersama-sama memberikan doa dan restu supaya beliau bisa terpilih kembali di periode selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Dari Kecamatan Maniang Pajo, Deden Sutra Channel mengabarkan.